apa kah ini wahai kebenaran? Kau cakap percuma sekolah kalau berdagang. Bagogo, kasih paham. Alamak, bang. Abang lahir di zaman berapa ni, bang? Zaman batu ke, bang? Soalnya kuno pemikiran abang ni. Kenapa abang cakap agaknya sekolah yang benar biar gedenya gak jualan keropok? Kenapa abang tu macam orang tak pernah sekolah tau? Jangan begitulah, bang. Tak baik tu, bang. Saya paling risau dengan pandangan orang ni, bang. Kalau berdagang tu dianggap rendahan, jualan dianggap miskin. Ini cerita sedih, bang. Ada orang ditolak cara rumah tua sebab tak berseragam. Dia bilang masa depan tak jelas. Eh, bang, dia pun tua. So, tahu masa depan. Masa depan kita semua ni memang tak jelas, tau. Soalnya kita tak tahu umur. Lagi pula hidup ni naik turun, bang. Barangkali abang sekarang berjaya tapi tak tahu ke depannya macam mana. Itulah pembelajaran hidup. Agak kita tak sombong, bang. Makanya, bang, jangan saling merendahkan profesi orang, tau. Mau berdagang ke, mau berseragam ke, mau kuli ke, selama halal tak masalah, bang. Makanya open minded, bang. Jangan sempit pemikiran. Sudah, Bagogo, cukup. Sebenarnya, cintailah apapun profesi engkau dan tolong hargai profesi orang lain.